Halo sahabat dimanapun anda berada dari dunia atau maupun dunia web, selamat datang di channel tutorial. Nah di video kali ini teman-teman, Ane mau ngebagiin tutorial yaitu cara matikan update otomatis di Google Play Store. Tapi sebelum lanjut ke tutorialnya, bagi kamu yang baru bergabung di channel tutorial, jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel tutorial dengan cara menekan tombol subscribe. Baik sahabat, untuk cara mematikan auto update aplikasi di Google Play Store, langkah pertama kita buka dulu aplikasi Play Store-nya ya teman-teman. Baik sahabat, jika sudah terbuka aplikasi Play Store-nya, kemudian kita klik tanda profil yang ada di atas ini ya teman-teman. Nah sahabat, untuk langkah selanjutnya, kemudian kita pilih menu setelan teman-teman. Kemudian di sini kita pilih preferensi jaringan. Nah sahabat, di sini ada menu update otomatis aplikasi. Kemudian kita klik yang ini ya teman-teman. Kemudian kita pilih di sini jangan update otomatis aplikasi teman-teman. Kemudian kita klik selesai. Nah sahabat, jika sudah disetting seperti ini, maka secara otomatis auto update aplikasinya sudah tidak berjalan ya teman-teman ya. Nah jika kamu ingin mengupdate aplikasinya, kamu tinggal mengupdate secara manual ya teman-teman ya, karena update otomatisnya sudah kita matikan teman-teman. Nah teman-teman, itu dia cara menonaktifkan auto update atau cara mematikan update otomatis aplikasi di Google Play Store teman-teman. Caranya cukup mudah sekali ya teman-teman ya. Nah teman-teman, bagi kamu yang baru bergabung di channel tutorial, jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel tutorial dengan cara menekan tombol subscribe dan nyalakan juga tombol loncengnya agar kamu tidak ketinggalan mendapatkan notifikasi keren lainnya dari channel tutorial. Dan terima kasih sudah menonton video tutorial kali ini, dan sampai jumpa lagi di tutorial-tutorial berikutnya.